Allah lah yang maha sejati. Sejati itu bahasa Arabnya hak. Maka terjemahan al-hak yang maha sejati. Hanya dia yang maha sejati. Hanya dia yang berhak bertahta di dalam hati. Guru pun tidak boleh nyantol di dalam kalbu. Guru hanyalah pintu ke dalam hati. Maka jangan masukkan nama guru ke dalam hati. Nanti gurunya dijemput Allah, stres. Banyaklah murid-murid salik-salik, stres gurunya mati. Karena kalbunya dipenuhi nama gurunya. Kalbu ada qalibu. Qalib, luarnya kalbu, itu boleh diisi nama guru. Hanya jadi pintu. Maka kita bertawassul dengan menyebut guru. Ya Allah, kirimkan.